Bapemperda DPRD Kota Jambi bersama OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi membahas rencana induk pengembangan kepariwisataan Kota Jambi tahun 2025 hingga 2040 dan perubahan kedua atas Perda Nomor 46 tahun 2022 tentang pedoman pembentukan rukun tetangga dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang digelar pada Selasa 25 Juni 2024 di DPRD Kota Jambi. Pembahasan rencana induk pengembangan kepariwisataan Kota Jambi tahun 2025 hingga 2040 dan perubahan kedua atas Perda Nomor 46 tahun 2022 tentang pedoman pembentukan rukun tetangga dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Jambi ini turut dihadiri oleh Dinas di lingkup pemerintah Kota Jambi. Ketua Bapemperda DPRD Kota Jambi Sutiono saat ditemui di DPRD Kota Jambi menyampaikan bahwa dari pembahasan mengenai jabatan RT sesuai ketentuan pusat berlaku selama 5 tahun dan jumlah minimal dalam kartu keluarga di satu RT yang minimal 75 kakak. Menurutnya hal ini perlu dilakukan pembahasan untuk merevisi jabatan RT yang dulunya 3 tahun menjadi 5 tahun dan mengenai batas maksimal dalam satu RT ini. Yang terakhir ini tadi tentang revisi perda tentang pembentukan rukun tetangga dan LPM. Yang mana itu perintah dari Permendagri nomor 18 tahun 2018 yang tadinya jabatan RT 3 tahun menjadi 5 tahun. Nah, tadi ada perdebatan. Dibatasi 75 kakak dan maksimalnya tidak dibatasi. Kami dari Pemperda enggak mungkin tidak membatasi maksimal. Bisa nanti di bawah sana kita satu RT 1000 kakak. 1500 kakak. Karena batasannya 75 maksimalnya enggak ada. Nah, kami tadi bersepakat untuk dibatasi menjadi 200 kakak lah per RT. Jadi sehingga juga untuk memperkecil dana APBD kita. Karena sesuai dengan kita ketahui kan ada yang janji ini. Nah, kami untuk batasin itu. Dan masalah yang tadi yang menarik masalah tamatan. Apakah statusnya tamatan apa namanya paket C tadi dengan SMA terus umur 58 sementara undang-undang dari TNI ABRI dinaikkan jadi 60 kami nurut 60 ya kan? Nah jadi 60 mungkin itu lah mungkin. Sandi Jek TV melaporkan.